Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita hari ini tuh lagi ada di mall. Kita mau membeli sesuatu dengan uang apa adanya. Berapa sih? Coba kasih tahu. Uangnya ada 50.000, tapi 30.000 untuk beli bensin dan 20.000 buat ngedet. Oke, jadi 20.000 lagi tersisa. So, 20.000 itu gimana caranya bisa membuat kami berdua, gua bisa ngebuat si Yesi ini puas. Jadi hari ini Mbak Yesinya lagi pakai sepatu baru yang kemarin tertunda-tunda karena keadaan tidak memadai, tidak mencukupi, tidak pas. Oke, Des, kasih tahu ge. Gimana perasaan Anda setelah mendapatkan sepatu baru impian Anda selama ini? I'm very happy. Ini adalah pertama kali gue nge-vlog pakai kamera DSLR segede ini, pakai tangan. Pegel banget ini kayak gue. Kayak akan barbel bener banget. Gimana kita kalau kita langsung sana aja? Oke. Okay. Oke, jadi kita menuju ke mana ini? Supermarket. Supermarket yang di mana? Enggak tahu. Ya, namanya enggak pernah masuk mall gini ya. Jadi bingung. Nyarinya di mana, itu makan makanan itu di mana itu enggak tahu kita orang di sini. Kamu makan apa? Kira-kira. Oh iya, nyari kresek. Buat apa kresek? Untuk sepatu. Sepatu, kotak hujan, sepatu baru. Sepatu baru. Harus pasti. Makanan di sana, guys. Oke, jadi 20.000 masuk sini. Itu 20.000 udah dihitung keluar parkir belum? Serius? 1.300. 1.300. Mancur. 1.300. Ini 2.900. Biskuit kenyang gini, Bu. Terus. Cari yang paling murah. Kalau ini enggak kenyang. Ini tahu dapatnya gede banyak lagi. 6.700. Gede banyak lagi. Waduh. Gede banyak. Iya. Ini 4.000 malah. Iya udah masih mana? kan. Jadi pokoknya gini. 20.000 itu makanan dan minuman. 10.000. Malahan 10.000 yeah. Bukan 20. 10.000 terus 10.000 untuk apa? Ya buat yang lain lah, buat nonton di luarnya. Sini bajakan. Gak boleh ngajarin yang gak benar. Satu ibu mau pakai berapa? Iya, ricis nabati 3.000. Oh iya, ricis nabati berapa nih? 3.950. Hah? Tadi promo 3.950, 4.000 lah. Murah nih. Deal gak? Deal ya. Berarti berapa lagi? 6.000 lagi? 6.000 lagi. 6.000 buat beli minum. Oke. Okay. Air mineral 1.600. Mana? 5.000. Dua, ge. Jadinya lagi. Kita satu berdua aja sih, hemat. Ya Allah. Yang kecil. Oh, yang gede, yang gede. Ini 1.500. Udah mulai bermerek kan? Iya, Mbak. Ya. 1.300. Ini 1.600, Bi. Lebih mahal ini. Iya, 1.300 murah sini. Benar nih. Ya udah, lokal aja lah. Di kancah lokal aja. Itu berapa lagi sisanya? Ini ada tadi berapa ya? 1.300 tadi 4.000. Berarti 5.300 terus berarti ada masih 4.700. 1, 2. Ngomongnya sini. 1 atau 2? Ini 1.300. Bebas. 2 ya. Mau rasa apa? Ini rasa strawberry. Yang vanilla aja deh, vanilla. Rasa koko. Vanilla deh, vanilla ini nih, vanilla.
vanilla 2. Eh, ini apa? Ini rasa apa? Ini coklat ya? Kayaknya udah aja ya. Hah? Banyak gak sih isinya? Kayaknya dikit deh ya. Nyari yang banyak, murah, enak. Dasar. Ya gimana ya, karena emang ya gitu lah emang. Jangan. Jadi emang harus gimana caranya puas dengan uang seadanya. So Rp2.900. Ambil gak nih? Rp2.900 dah, ini aja. Ya? Terus, kenyang gak? Udah, lanjut lagi. Udah? Udah, kasir. Oke, jadi kita udah dapetin barangnya. Jadi total semuanya berapa kira-kira ini? Kayaknya di 10K deh maksimal. 10K udah maksimal ya? Iya. Udah gak lebih, gak lebih kan? Enggak. Oke, siap, kita langsung ke kasir. Jadi tunjukin dong. Di situ. Eh, kasirnya mana? Oke, guys. Oke, ini dia dompet Bromen. Kita lihat berapa isinya. Jatuh. Ya, ada apa aja isi di dalamnya? Ada duit selembar, 50.000. Kosong. Ada struk-struk tagihan apa ini? Tagihan kredit. Mana? Ini apa ini? Ini struk pembayaran tagihan listrik. Sama lagi. Dompetnya tebal, ternyata kertas-kertas, guys. Duitnya cuma selembar, 50.000. Nah, ini dia. Uang yang kita gunakan untuk challenge. Aduh ya Allah, lucu banget sih. Cuma dapat 3 item ya kita. Kenyang tapi ini udah. Makannya 5. Ini tujuannya adalah untuk melatih keuangan. Enggak, ini bakalan meleburkan apa ya mindset orang-orang kalau ke mall itu harus mengeluarkan duit yang banyak. Bener ya enggak? Ya. Dengan 20.000 dengan 10.000 kita bisa happy. Iya, suka-suka. Jadi kita udah dapat ini dan duduk lah. Dari tempat duduknya di mana? Ambil barang dulu. Iya. Berapa jadi 8.000 berapa? 8.150 perak. Di bawah 10. Berarti masih sisa 1.000 ya? Iya. Ya kan? 1.600. Gila. Lepas mbak. Mbak, lepas. Thank you. Oke, next kita pulang abis ini. Udah selesai. Kita makan dulu. Makan di mana? Makannya di mana? Makan di atas dong. Gila, naik ke atas. Jangan di atas, guys. Parkiran aja. Hah? Ini sedih benar sih tempat. Di sini enggak ada tempat duduk. Aduh. Gila capek sih, mau ke sana sih. Naik lift. Oke. Oke, guys, kita udah selesai makan. Gede enak. Oke, guys, kita udah selesai makan. Tadi udah kita udah beli makanan. Terus kita juga udah jalan-jalan, udah foto-foto. Dan sekarang kita waktunya pulang. Yes, segitu dulu video kami berdua. Thank you banget untuk kalian yang selalu nanyain kapan vlog kami berdua. Ya, thank you banget. Ini gue dedikasikan untuk kalian. Thank you banget yang udah selalu support Bromen. Gue Bromen. Gue ya sih. Jangan lupa follow Instagram kami berdua. @bro_omen. Di @yesiliansa. See you next video, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.